Halo, assalamualaikum. Sementara kamera GoPro-nya Mas Janu saya pegang karena saya ditugasi sama Mas Janu yang boyoknya udah nggak kuat buat ngerekam Calvino. Pengen ketemu yang namanya tanjakan ere-ere. Jadi gimana kesan-kesannya? Halo, selamat datang di channelnya Janu Joni. Kali ini saya sedang mengikuti eventnya main sepeda East Java Journey 2024. Event kompetisi ultra cycling dengan jarak 1500 km dan elevasi gain atau total tanjakannya itu hampir 15.000 meter. Selain berkompetisi ultra cycling, kali ini saya juga lagi dalam misi test ride Giant Defy 2024, produk sepeda terbaru dari Giant yang dikhususkan untuk endurance dan ultra cycling. Pada kompetisi ini saya pair bareng Dr. Wahyu dan alhamdulillahnya kami mendapatkan podium 1 di kategori pair dengan menghabiskan waktu sekitar 139 jam dari start hingga finish. Seperti yang kita tahu, ultra cycling gak hanya sekedar kuat dalam bersepeda, tapi banyak hal lain yang kami temui, seperti masalah yang datang dan pergi, kayak pantat lecet, tangan kesemutan, ngantuk, tidur di jalan, perbedaan pendapat, dan bahkan harus ada yang tumbang di tengah perjalanan. 1500 km bukan perjalanan yang mudah. Banyak dinamika yang seru untuk diceritakan kepada Anda semua. Sudah siap? Mari kita simak. 1, 2, 3, go! Tadi pas di posisi start, banyak yang harus dikerjakan kayak mompa ban, scan barcode, cek tracker, dan lain sebagainya lah. Di jalanan jam 5 subuh sudah rame banget. Jadi ceritanya pada di awal start itu ya, kami diantar menggunakan patwal sampai ke bypass Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya ini kalau hari Senin, harinya orang-orang pada mulai kerja, jam 5 subuh itu ya, setelah subuh itu sudah rame banget ini seperti yang di kondisi sekarang ini. Jadi harapannya peserta tidak balapan sama warga sekitar gitulah. Ini 1500 km saya dalam rangka buat test drive Giant Defy ya. Kemarin saya bikin video persiapan East Java Journey, saya panggilnya Giant Defy, ada yang komen, "Mas, bacanya Defy." Iya emang bacanya Defy, cuman kan lebih akrab orang Indonesia itu manggilnya Defy. Iya. Ini sekalian cek, kebetulan ada produk terbaru dari si Giant ya, Giant Defy. Kalau buat yang belum nonton videonya, bisa ditonton video saya yang sebelum ini. Jadi di situ ada detail-detailnya. Nah ini saya mau lanjut dulu. Bismillah. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman lihat video saya yang udah 1000, saya ketemu teman yang sangat misterius, teman yang meninggalkan temannya. Nih, sekarang dia jadi masuk di circle ultra. Bismillah. Target podium di sini, Mas ya? Insya Allah, karena kami kompetitor. Jadi ini mumpung masih start, syuting dulu lah. Nanti kalau udah dilepas patwal, kita nggak boleh ngobrol-ngobrol gini, Mas ya. Semarang Pride. Wah, persiapannya matang tenan. Well prepared.
Nih semua mereka pakai ranselnya Salomon. Ya ini kami memasuki KM 26. Kami sudah dilepas oleh patwal, jadi harus bersiap-siap sendiri. Ini sampai sini tuh trafiknya sudah mulai sepi ya, nggak serame kayak di kota Surabaya tadi. Sekarang pukul 6.54 di kilometer 52. Terus total tanjakan sudah 390. Jadi ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu saya 100 masih datar. Udah ngos-ngosan bos yuk. Ini tadi dari start sampai sini tuh pada gas-gasan semua. Jadi moodnya beda ya. Moodnya bukan yang gobar bareng-bareng ultra gitu ya. Tapi moodnya tuh tak lihat kayak jadi kompetitor semua gitu. Aman dok. Bismillah. Ini saya kurang tahu daerah apa namanya, cuman ketika saya lihat kanan kiri itu tempatnya bagus tuh. Ya mungkin daerah Pacet, oh Pacet, Desa Tanjung Kenongo. Tuh kelihatan gunung. Buat yang tahu itu gunung apa, silakan ketik di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Tanjakan udah mulai 10% nih. Baru 55 km. Jadi rencana hari pertama ini nanti kami mau sekitar around 300 km lah. Nanti kalau total tanjakannya ya mungkin sekitar 3000-an. Nah, mau berhenti di mana? Nanti kondisional sih. Tergantung tempat berhentinya itu di mana. Yang penting jam 10 udah istirahat. Ini ada tempat kayak pura-pura gitu ya. Hah? Situs Majapahit. Oh. Namanya Majapahit. Oh, ya ya ornamennya Majapahit. Oh, misal makam Islam Tirtawening. Yeah. Nih tadi kemarin pas briefing meeting tuh katanya memang nanjak di Tirtawening. Saya nggak tahu ini tanjakannya, nama tanjakannya apa. Cuman di sini banyak teman-teman fotografer. Artinya di sini ada mungkin kayak tempat yang oke gitu ya. Noh. Masyaallah. Tengkek nih. Wow. Miring bos yuk. Miring bos yuk. Masyaallah. Wah ini alhamdulillah saya pakai gear 36, sprocket 36. Jadi tanjakan yang miring itu tadi saya masih bisa tetap jaga cadence dan otomatis masih bisa nge-vlog. Ini di kilometer 57 ya. Masya Allah. Mulai di atas desa. Mari. Mari bang, ya pagi ini saya nanjak bareng Ordal. Pagi Om Jen. Pagi. Ini gimana? Lepas langsung digas. Jadi sudah digas di setelah jam 5 tadi lho. Langsung digas. Nah, setelah dilepas patwal. Tanjakan pertama langsung digas. Ini daerah mana tuh Om John? Ini namanya Tirtawening. Tirtawening. Iya. Ini tanjakan termiring di sini berapaan?
Di sini nanti ada 23-nya. Iya toh? Iya. Di kilometer puncak. Habis ini nih. Habis ini. Paling 30 detik lagi. Ini ke kiri dah. Waduh. Coba kalau kita. Om bisa sambil video. Mantap, Om. Oke ya. Nanti kita bareng-bareng ya, Om Chan ya. Hati-hati, Om. Wah. Berarti enggak boleh nyorong ini. Aduh. Dimulai nih. Yo, kita nanjak yang katanya Om John 23%. Apakah bisa? Oh, ini ada buper ya. Alam-alam. Buper apa ini? Wisata alam Nogosari. Camping ground. Oh, sorry, ternyata di sini. Oh, belum. Ini kayaknya ada tanda-tanda lebih baik minta maaf daripada ngomong langsung. Ada tandanya gigi satu gitu ya? Kemarin nggak di-brief sama Om Azrul ya? Ini kemarin di briefing ditulis atau disampaikan namanya tanjakan 5 assalamualaikum. Waduh. Oh, iso ki. Coba ya kita sambil nge-vlog tanjakan assalamualaikum. Wewe, orang sing nyuting, kaget aku. Wah, ternyata sangat useful sprocket depan 34, belakang 36. Nak nyoteng ya, Mas? Yoi. Mari, Mas. Tenggak, Om. Sorry, Mas. Hah. Tenggak, bosku. Aduh. Lala, Om John. Satu lagi, astagfirullah. Hah, masya Allah. Miring nih. Ngabisin tenaga. Ini saya pakainya tuh 34, 36 ya. Dari 105 dia itu. Apalagi kalau pakai yang sprocket 11.30 ya. Oke, di sini bakal kewalahan. Lurus ke Pacet atau Gundang, ke kiri ke Pasuruan atau ke Trawas. Ini yang tanjakan yang miring yang dibilang Om John kedua tadi. Assalamualaikum kedua. Sudah lewatin. Masya Allah, miring sih. Aduh, langsung disambung jalur cor-coran berlumut. Ini kenapa berlumut? Karena pohonnya di atas tuh rindang banget, jadi cahaya matahari nggak bisa masuk. Terus di sini kan ada bukit. Nah, jadi sisa-sisa air kalau pas hujan gitu nggak bisa kering kena matahari, cuy. Makanya jalannya di sini berlumut. Nah, ketika jalan-jalan begini tuh saya ngerasa pede ya kalau pakai ban 32 ini. Ini kami sudah di kilometer 97. Di depan ada tanjakan sekitar 13,5 kilo panjang tuh.
di arah, jadi ada tanjakan di arah Nongko Jejer sekarang pukul 9.26 kayaknya. Ya sudah lumayan ngerasain teriknya Indonesia bagian timur. Nih alhamdulillah kayaknya nanjaknya jalannya hidung, nggak panas. Semoga banyak pepohonan ya biar bisa hemat tenaga. Sudah di kilometer 108 di total tanjakan 1700 ya. Suasana makin naik, makin dingin, terus panasnya tadi itu sampai nyentuh ke di 35 derajat. Masya Allah. Nih jalur menuju ke jalan raya Nongko Jajar ya. Tapi alhamdulillah ini kayaknya lebih idum daripada yang tadi sih, daripada yang di bawah tadi. Ini kayaknya panasnya ya ada panas dikit-dikit, tapi kerasa udaranya dingin gitu. Jujur saya belum pernah lewat sini dan sangat awam ya. Tanjakannya tuh mirip-mirip ke Bromo, jadi nggak ada recovery cuy. Is Java Journey vibes-nya audax. Wong lima malah jagongan nih piye to ki. Kini ngresmet dia mati loh. Terpantau. Ada 5 orang berkumpul sedang rasan-rasan. Wah, ini jalannya padahal belum masuk di segmen gravel. Tapi sudah dikasih intro dulu. Jalan gravel. Hancur. Cukup pede melewati jalan-jalan seperti ini, jadi langsung gas 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 gitu aja, enggak usah mikir-mikir ya gitu. Karena pakai ban 32 gitu. Artinya ya sesuai dengan medannya lah. Dan tadi pada saat turunan-turunan pun juga saya juga cukup pede bisa nambah speed gitulah. Nah, seperti ini. Kan kita harus milih jalan. Ya nggak masalah, nah lihat kayak gini pun saya juga cukup idil. Yoi, mantap mantap mantap. Kami sudah di kilometer 134, sudah mulai terik, suhu kayaknya sudah 35 up, anginnya sudah mulai gede. Ini kami ada di kayak semacam pinggir-pinggir sawah gitu, jadi anginnya gede banget. Ini ada salah satu teman dari Semarang. Dia ini pas goes bisa nyuting, bisa sekalian upload. Langsung update status. Loh, ya toh. Luar biasa. Update. Jadi ngepit kencang boleh, ngepit ultra boleh, tapi jangan sampai lupa ngonten. Biar nanti ada yang diceritakan sama netizen. Pukul 11.55 di kilometer 147 tanjakan sudah 1900. Kita ada di Pantura Probolinggo. Panas sekali. Kita mau cari tempat makan. Ini sedang cheating panitia. Karena panitia itu bisa, biasanya kan live-nya jam 12-an. Nah, kami drafting tadi itu sebelum jam 12. Jadi biar nggak ketahuan, nanti pas jam 12-nya kami istirahat, terus GPS tracker-nya mati. Sudah mulai kelaparan. Ini kayuhan kakinya sudah mulai melambat. Padahal tadi pas berhenti di Indomaret itu saya sudah makan onigiri ya namanya ya. Onigiri satu, roti satu, sama ini satu. Jadi kalau teman-teman pas ultra nyari makanan tuh cari infrastruktur yang ada dulu. Kayak di situ ada pelayanan umum enggak atau public space enggak, pasti kalau ada tempat-tempat yang seperti itu banyak rumah makan, rumah makan. Akhirnya sampai di tempat makan. Ini di daerah mana, Bu? Ini Pasuruan Jerati. Pasuruan? Jerati. Oh, Jerati. Ya, kula pecel, Gian. Sama. Sami.
kabeh pecel. Ini saya mau ngecas dulu. Biasanya kalau baru datang ini hektik. Semoga chargernya banyak di sana. Wah, biasanya Mas Ranggon tuh well prepare. Colokannya banyak. Gini. Piye iki, Mo? Kita ini kompetitor loh. Ngeri ya, Bro. Tidak sengaja bertemu. Tapi tidak bekerja sama loh. Ya, tapi ya dalam hati saya tetap anu deh, tetap niat drafting. Benenteng. Ini jadi saya pairing sama Dr. Wahyu, terus itu Mas gantengnya Semarang itu pairing sama sama Mike. Ini yang rekan saya tadi yang pas sepedaan tuh bisa nyuting, terus bisa langsung edit, terus bisa langsung upload ke Instastory, terus langsung bisa tag yang siapa aja yang di-shooting. Luar biasa. Hari pertama, makan siang pertama kita makan nasi telur bakwan. Nasi pecel telur bakwan. Asli Pasuruan, Bu. Asli Pasuruan, matur suwun, Bu. Ini pasti pecel ternikmat sepasuruan. Kalau nggak percaya cobain setelah goes 150 kilo cuy. Baru aja selesai makan di pinggir pantura ini sama salah satu kompetitor saya di East Java Journey 2024. Ini ada teman-teman yang looks-nya atau style-nya itu ultra banget setelah masuk di circle ultra. Jadi buat teman-teman yang mau masuk skena ultra ya, yang pertama yang harus punya itu adalah slebor. Iya, Mas Ranggon deh. Ini minimal S-saver ya. Jangan yang sasae, harus S-saver. Kini genda backlight. Wah, ini. Terus harus ada frame back-nya biar kelihatan touring. Ya, biar kelihatan touring. Ini kosong tuh jani, Mas. Kan jaming gen ketok api dura karo maaf ngono kan. Ngerti aku. Gen podo mek katoke to. Nah, terus minimal ya ada top to back. Ini Pak wajib meskipun ini enggak fungsional sebenarnya. Ya kan? Ini dikunci juga kan? Iya. Aman. Terus harus ada ini rest bar. Dan nih, cyclocom-nya harus 2, cuy. Harus 2. Dan yang 2 itu yang top line, semua top line. Enggak boleh yang receh-receh. Ini dari Mas Janu. Iya. Autornya. Terus ransel-nya, hydration vest-nya minimal nih. Minimal. Nih 3 orang nih. Minimal kasih master dash lah ya, Salomon ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk circle ultra memang agak sedikit butuh biaya. Saddlebag jangan yang made in, jangan yang handmade ya. Ini ya paling enggak seenggaknya si Blackburn lah. Biar dikit-dikit ada semua itu ada brandnya gitu lah. Yuk kita berangkat ya, bismillah. Sampai di Paris. Teko Paris, Dok. Ini di 100 km 175. Sampai di Paris pukul 1.56. Alhamdulillah ini mendung tipis-tipis. Semoga cuacanya mendukung. Bismillah, ayo. Halo. Ini tadi ada sedikit hujan cukup mengguyur kami ya. Membuat ya beberapa apa yang kami pakai itu basah. Nih sudah nggak pakai clip on lagi, jadi mungkin suaranya anginnya kerasa ya gitu, karena tadi hujan. Clip onnya itu saya packing bedok lepotan awakku. Ternyata di sini nggak hujan, Dok. Ora hujan mah di Payetan, ternyata nggak hujan. Jadi kami tadi itu sekitar di kilometer 200 itu berhenti sejenak buat refill, recovery bentar, terus beli cemilan. Terus ternyata ini di kilometer 218 enggak hujan, masih kering sih. Ini tempatnya di Payton. Wah, di sini Payton cerah banget. Padahal tadi hujan deras.
ini aspalnya baru BTW. Dulu ya, tahun lalu tuh saya lewat sini di eventnya main sepeda juga di Tree Island. Ini tuh aspalnya apa? Grunjal-grunjal. Tapi sekarang kayaknya banyak perubahan ya. Karena kami sangat peduli dengan konten, dengan apa yang akan dibawa pulang nanti ya. Ini kami foto-foto dulu di Python. Itu ada beberapa teman juga. Tapi kayaknya udah mau hujan lagi. Yuk kita lanjut, lanjut ya. Situ Bondo. Yoi. Tiba di pantai-pantai. Gak tahu nih pantai apa. Hah? Pantai Bledok. Pantai Bledok katanya. Ini jujur jalannya dari Situ Bondo tadi, astagfirullah. Parah cuy, parah. Jalannya dari Situ Bondo menuju Baluran tuh, astagfirullah. Ini untung saya pakai ban 32. Saya pakai drawbar yang ada teknologi diffuse-nya. Fognya juga empuk, apinya gak terlalu sakit lah. Coba ini kalau pakai sepeda-sepeda yang enteng, kaku gitu, pasti tangan, pundak itu rasa banget, sakit banget. Jadi memang teknologi sepeda itu ini ya, mendukung banget. Kita sampai di ngendi iki, Mo? Situ Bondo ya. Kita mau mampir cari makan malam. Sekalian istirahat buat sholat maghrib. Sudah di kilometer 263 di pukul 5.41. Saatnya sholat maghrib dan makan. Saya sering kali ngingetin buat teman-teman yang lagi yang ngejalanin hobinya, yang lagi sepedaan, yang lagi ultra, yang penting jangan sampai kelewatan sholatnya ya. Dan kita cuma berhenti sebentar, sejenak. Wah, ini dulu saya Tree Island makan di sini siang-siang sama Dr. Wahyu. Sekarang waktunya maghrib. Dulu dari sini jam 11. Jam 1 deng ya. Yo, sini pada ngumpul. Yo. Respeknya dikumpulin jam 1. Iya. Hal pertama yang dilakukan sama ultra cyclist itu ketika sampai di warung adalah cari colokan. Apakah ada colokan? Ada. Tuh, sibuk nyolokin. Jadi kalau setelah nyolokin, lepas dulu semuanya, pesennya carry dewe. Tadi kebetulan kita melewati Situ Bondo, kotanya, terus pas tepat maghrib tuh, pas malam-malam. Nah, terus akhirnya cari-cari tempat makan yang seperti yang sering saya sampaikan lah, yang bisa buat istirahat, sholat, terus bisa buat apa ya, kungku-kungku sebentar biar badannya fresh. Jadi recovery itu penting ya menurut saya, jangan sampai kita mengabaikan recovery. Jadi di hari ini saya benar-benar ngebuktiin teknologinya si Giant Devi ya. Saya ngebuktiin di jalan yang sangat-sangat keriting itu, terus getarannya banyak itu, apa namanya, tangannya masih enak gitu. Jadi kan getaran itu kan datang dari tangan sini terus sampai ke sini kan, di sini itu masih nyaman gitu lah. Segitu dulu sih hari ini tadi. Mungkin nanti akan saya review lagi. Iya. Assalamualaikum. Ini pukul 1 dini hari. Jadi ceritanya kami semalam tuh sampai di hotel sini tuh pukul ya 8 lebih lah, hampir pukul 9, setengah 9 lah. Terus kami cuci-cuci, makan, dada bengek itu jam setengah 10 atau 9.30-an itu saya bisa mapan tidur istirahat. Terus tadi pukul 00 saya bangun
sama teman-teman. Ini prepare rada bengek, membutuhkan waktu 1 jam cuy. Ini ada Mas Sani dari Lamongan. Terus ini ada Dr. Saya. Wahyu. Sudah ganti baju, dia sudah cuci jersey satu. Terus sudah ganti bib. Kalau yang lainnya, nah ini Mas gantengnya Semarang masih pakai yang hari kemarin. Terus kita masih nunggu satu lagi, Michael Calvino. Jadi BTW ini tuh kami pair nomor 1234. Jadi kalau kategori pair nomor 1 dan 2. Pukul 1 kurang 3 menit. Yuk kita berangkat. Bismillah. Kita menuju ke Banyuwangi ya? Ya. Banyuwangi 365, KM 365. Yuk. Pelabuhan penyeberangan Ketapang. Masya Allah. Lensaku ngembun bosku. Nih dapat spesial pengawalan. Dari Dok Rian. Pesepeda Banyuwangi, apa kabar Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau saya ada event di Banyuwangi ini, beliau pasti ada. Tahun lalu saya sama Dr. Wahyu ikut EJJ 2023 juga pas lewatin Banyuwangi, ditemenin sama Mas Rian juga nih. Dan lewatnya jalurnya juga hampir mirip-mirip. Ya tapi jalurnya ini ding. Nih. Jadi jalurnya Banyuwangi ini memang mengerikan. Kanan ya ini ya. Wah, ini untung ada tour guide-nya. Alhamdulillah. Ini Banyuwangi dari tahun kemarin belum sempat dibenerin jalannya. Atau memang dibikin anu toh? Dibikin sulit gini toh jalannya? Bikin trek, saya main gravel untuk main sepeda. Lah iya. Ini ya? Yuk. Aku kiri ya, Dok. Kasih ya. Yo, matur suwun. Tadi karena Dokter Yan mau subuhan dulu, jadi ini kami melanjutkan perjalanan. Tadi ikut gue itu karena deket sama rumahnya aja sih. Ternyata nggak cuma gravel, tapi ada juga yang jalan berair. Jalannya digenangi air sepanjang jalan nih. Ini tantangannya unik-unik tuh. Airnya luber. Assalamualaikum. Ini pukul 4.53 kilometer 389. Mau subuh dulu, keburu habis waktunya. Dari jalan di kampung-kampung muter-muter cari masjid ini alhamdulillah ketemu. Yo, bismillah. Sama Goeser Banyuwangi, Pak salam kenal. Bambang Sutrisno. Bambang Sutrisno. Kalau di apa terkenalnya Mbah Gusbang. Mbah Gus? Gusbang. Mbah Gusbang. Wow, iya. Nanti tak follow Pak. Iya. Yeh, siap. Asli Banyuwangi. Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Ini bajunya keren, bisa pakai Aza. Goeser juga. Goeser. Tapi sering ikut eventnya si main sepeda. Pernah? Main sepeda. Ya ikut Bromo itu kan main sepeda yang ada. Nah, ya. Derek Pak. Nah, terus BFC di sini kan main sepeda. Iya, BFC. Kami numpang ke sholat subuhan Pak di masjid. Nah, ini biasa sama teman-teman. Yang ijen itu berapa menit Pak? Nah, semisal dari sini masih perjalanan mungkin masih sekitar 1.5 jam sampai Gowes, di Gowes ini. Ke arah Paltuding. Oh, ke arah Paltuding. Iya, 1.5 jam. Ya, sampai dari sini kurang lebih 1.5 jam baru bisa nanjak. Mulai nanjak. Oh. Di Jambu lah. Setelah Jambu ya.
Biasanya berapa menit nanjak ya, Dugi Puncak? Ya tergantung mau speed berapa. Sing santai pak. Paling enggak speed 5 gitu ya. Speed 5? Itu dari Jambu itu cuma berapa ya, sekitar 8 kilo. Oh, dari Jambu itu sampai Paltuding itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo aja. Tapi grade-nya ya lumayan. Pulau nanti nuntun di sana pak. Oh iya. Pukul 5:30. Kami sedang istirahat makan, tadi habis sholat subuh. Istirahat makan di salah satu warkop kantor pos Banyuwangi. Oh ini, warung kopi kantor pos Rogo Jambi. Wah ini manusia-manusia kelaparan. Halo dok. Ini juga baru datang. Piye, kowe mau nang ngendi? Lu waper aku. Aku niatnya, wah ini makan di kota. Pertama di pelabuhan. Apa makan di sini ya? Apa yang lebih masuk makan di kota? Sampai kota gak dilewat no kota. Marah-marah rasanya. Mari kok kena bolongan-bolongan wakil. Tapi wes sempat cubuan lo? Udah. Di sebelum sampean. Swipe. Ini ada beberapa yang menyimak race map-nya main sepeda. Wah, matur suwun. Yuk, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Ijen. Selamat pagi Banyuwangi. Hari ini hari kedua kami melanjutkan perjalanan nanjak menuju Ijen. Kondisi jalannya seperti ini nih. Aduh. Jadi di sini ketemu lagi sama Dr. Rian yang dulu pertama kali saya ketemu tuh di tahun 2023 pada saat saya ikut ICC tahun 2023. Dia juga nemenin pas proket saya rusak tuh. Nah ini tadi disamperin ke warung, diantar ke warung. Ini kemudian beliau mau ikut nanjak sedikit. Dia tahu kahanan. Dapat pengalaman sih, dapat pengawalan. Selamat pagi Banyuwangi. Matur suwun lho dok. Matur suwun sampun dikawal. Ini nama daerahnya apa? Gombolirang. Ini baru berapa bulan ini aja di asal nih. Oh. Biasanya kalau dari jalan jelek ini malah dicari. Malah dicari ya jalan jelek ya. Pemandangannya lu mulai luar biasa. Tapi jalannya nih banyak lubang. Katanya ini naik ke Ijen bukan lewat jalur yang mirip eventnya main sepeda yang Banyuwangi Blue Fire Ijen ya. Tapi katanya dicarikan rute yang jalannya begini jelek nih. Ini di kilometer berapa ya? Ini jalannya sangat-sangat makadam. Ini jadi menuju ke Ijen ternyata nggak cuma tanjakannya doang yang rekoso. Ini dua kali lipat mas, rekosannya mas. Karena jalannya terjal ya? Gak cuma miring ya. Ini kalau dibilang pariwisata ini namanya wisata Jeglongan Sewu. Jalannya licin. Padahal saya sudah pakai sproket 16 tapi nggak berfungsi karena jalannya licin cuy. Jadi membagongkannya nggak cuma tanjakannya tapi jeglongannya. Rekoso dok, rekoso. Mungkin ini. Itu di 17. Masya Allah. Ini urung RR ya? Urung. Kilo lagi jambu.
5 kilo lagi. Jalannya kayak gini, Ki? Enggak. Sudah sampai di Jambu, rest area Taman Sari. Desa wisata Taman Sari. Ini sudah mulai nanjak ke Baltuding. Gak bisa banyak berkata-kata. Bismillah aja. Yuk. Ini pukul 9.17, kilometer 421. Jadi memang kalau gak ada event ya sepi gini ya. Apalagi ini hari Selasa, bukan hari weekend, bukan hari libur. Jadi otomatis orang-orang yang mau berwisata ke Ijen juga gak seramai hari weekend. Sampai sini, wah, saya harus berhenti dulu sejenak. Boyoknya narik-narik, cuy. Kayak dulu pas event Ijen tuh aman, tapi ini mungkin karena bawa beban ya, bawa ransel, terus tasnya juga, sepedanya juga full. Tapi Mas Anggon, zikir wae zikir. Gue mesti menggemu-gemu gimmick ah Mas. Enggak Mas, beneran iki. Hmm? Wabot amah mo. Ini dulu saya pas nanjak Ijen ke sini kayaknya enggak sesulit ini ya. Tapi pas waktu itu memang kebetulan pas pakai sepedanya polosan. Maksudnya enggak bawa beban. Ya ini bebannya lumayan. Sudah di kilometer 425 pukul 9.53. Nanjaknya masih 7,92 km lagi di elevasi gain 879. Mungkin mirip-mirip Cemoro Sewu lah dari Pasar Tangmangu. Oke Mas Anggun. Yuk. Bismillah. Bismillah. Harus tarik nafas daripada boyoke sing ketarik. Ayo Mas Ani. Akhirnya kita berjodoh Mas Ani. Wah, halo, assalamualaikum. Sementara kamera GoPro-nya Mas Janu saya pegang karena saya ditugasi sama Mas Janu yang boyoknya udah nggak kuat buat ngerekam Calvino. Dia nge-push dari awal, dari bawah dia nge-push. Terus udah ninggal jauh. Gak percaya, mau kurang dikit, kurang banyak, terserah. Jadi, lu kok mati? Oke, ini belum nanjak erek-erek, padahal komekel ini dari tadi, dari kemarin tuh masih nungguin, pengen ketemu yang namanya tanjakan erek-erek. Jadi gimana kesan-kesannya? Mati pun. Hati-hati pun. Kalem, Mek. Ini tugas nih, amanah dari Mas Janu nih. Dah. Cukup, sementara cukup. Nanjaknya masih jauh. Masih 3 kilo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mas Anggun? Bahagia? Bahagia, alhamdulillah ya Allah. Kapan meneh? Latihan emang tidak mendustai hasil. Iya. Walaupun belum tahu nanti nonton di mana. Tadi ceritanya kan si Mac tadi kan duluin kita. Gaspol. Gaspol jauh. Dari bawah atau jauh toh?
Tertangkap. Nah, betul. Kirain wis finish ya. Mas ya. Ternyata sudah saya duga. Nanti ketemu di jalan. Seneng ya? Kancane nonton dhewe sing kepi seneng ya? Sing ya guys sing ngerekam pisan. Di rerekam kan. Para ketai piye iki? Udah lanjut. Lanjut. Ya, bismillah. Depan itu masih ada lanjutannya erek-erek, cuy. Dulu saya izin nuntun di situ, ya. Bismillah. Ini tadi ya, nanjak 16 kilo. Elevasi 1400. Masyaallah. Lama banget, Bos Yu. Ini menurutku nanjak tersulit nih. Ultra kalau dikasih nanjak izin itu wah, parah. Ijen tuh nanjak ijen sendiri aja itu udah sulit, apalagi ultra dikasih ijen. Astagfirullah, katanya ini di Garmin saya 300 meter lagi tanjakan selesai, climb complete. Dari mana Om? Malang. Pulau Solo. Luar biasa ini membawa sepeda yang berat. Spesifikasinya spek touring. Pak siapa Pak? Pak Dwi dari Malang. Mau Pak duluan Pak. Alhamdulillah finish di KM434. Elevasi gainnya sudah 4800. Masya Allah, tadi kehujanan bentar. Aku yang ngebong kok. Aku yang ngebong. Tapi, apa dicek sih? Dicek sih, kanca-kanca. Wis pasti mulai kis kademen Mas. Ada berapa rombongan? Ya wis. Manut. Apa mikure? Berapa rombongan? Mari kita langsung di servis saja. Ya Mas, nyuwun angin 75 depan belakang, terus alih bersihin rantai, alih minyak rantai aja. Yeah, matur suwun. Siap. Kasih ya Mas. Iya. Rantai dulu aja. Siap. Ini pukul 11.43. Sampai di CP1, kami beristirahat sejenak. Menghangatkan badan, makan siang, ngopi, ngobrol, intinya merecovery tenaga dan mental kami yang sempat drop karena rute yang sangat melelahkan. Jujur ini baru 1,5 hari, bukan hanya tenaga yang terkuras, tapi mental kami juga ngedrop karena tanjakan yang tak kunjung usai. Ini kami turun dari Ijen, terus masih ada tanjakan lagi ke arah Bondowoso. Tapi ini view-nya, Masya Allah. Tuh. Jalannya dari tadi sepi. Gak ada motor lewat atau mobil lewat. Ya ada, tapi cuman paling satu-satu lah. Bayangin ini kalau lewat sini, tengah malam ya. Ini gak ada lampu sama sekali. Ini alhamdulillah saya dapat kesini pas sore hari. Ini pukul 3 sore. Baru di kilometer 454. Insyaallah ini tadi segmen klaimnya panjang banget. Atau mungkin cuman 5 kilo tapi terasa panjang. Karena apa namanya, tenaga sudah mintip-mintip. Jadian 1% katanya. Tapi kok kelihatan berat banget sih. Climb complete, kita turun. Sekarang pukul 4 sore.
Kami nih jalan turunan apa ini ya? Ya itulah lokasinya. Tadi pokoknya dari Bondowoso kami turun menuju ke Puger kayaknya. Lemes ya? Wah ini jalannya cocok tadi. Jalannya cocok. Tadi udah nanjak seharian. Dari pagi sampai sore nanjak terus. Astagfirullah. Baru dapat berapa ini? 80 kilo nanjak terus. Ya ampun. Ternyata ada salah jalur. Untung bareng-bareng. Nek salah ki kabeh nol. Ora dhewean. Nambah kilometer. Nambah tanjakan. Oh ini lebih bagus ya. Kita cari yang lebih buruk ya. Yo, assalamualaikum. Oh ternyata kesini. Wah ini sore-sore lewat sini kayaknya syahdu nih. Yo, masya Allah. Gak banyak syuting di Ijen dan di beberapa sekitar Ijen tadi karena kondisinya nanjak, capek. Kemudian hujan, terus kalau pas turunan tuh kayaknya gimana gitu. Jadi nggak bisa pegang kamera. Nah ini makanya mumpung bisa syuting-syuting. Wah ini jalurnya makadam bosku. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Jalurnya bosku. Gimana ini mas? Gimana hari ini mas Ranggon? Baru jam, udah jam segini 100 aja belum dapat. Astaga. Kita tadi start jam di kilometer 390 ya? Iya. Kita start jam setengah 7 lah. Setengah 7. Sekarang jam 445. 445 kilometer baru 482. Coba. Berarti Pondo masih kurang? Masih kurang 3 kilo? Enggak, 8 kilo. 8 kilo? 482 ini. Oh. 390. Oh iya iya iya. Gimana ini mas? Pendapat mas Janu gimana? Tapi iya. Kemarin sehari bisa 400. Nah. Nah ini masa Raiso Podoro last jam nih. Memalukan. Oh ini ada teman dari Bondowoso. Yang tadi DM ya mas yo? Sudah om, ya belum ya DM. Emang rutenya lewat rumahnya jenengan toh? Iya. Pas pinggirnya? Pas pinggirnya. Oh iya iya iya, siap siap siap. Tadi kan DM jenengan. Iya iya iya. 495? Iya, 4. Halo, rumah saya ya? Di KM berapa mas di rute? 495 gitu. 495? 495 apa? Tempatku masih 490 ya? Iya. Berarti 5 kilo lagi yo? Iya. Oh iya iya iya. Nantilah. Siap. Aman air? Air insya Allah aman. Air pisang ya? Iya siap siap nanti lanjut. Yo. Assalamualaikum. Sini apa gak bisa? Hah? Sini apa gak bisa? Panjang pak ya? Iya, barusan yang panjang. Hah? Tadi siang baru yang panjang. Oh ini sudah gak panjang? Ya. Sinkronis. Jadi di Bondowoso, Bondowoso itu kan banyak yang bilang ini Madura swasta. Jadi banyak suku-suku Madura yang tinggal di Bondowoso gitu ya. Terus kalau dengar-dengar itu sering ada kontes speaker. Kontes speaker yang nanti dipajang di lapangan. Jadi kurang tahu sih detailnya apakah kenceng-kencengan atau gimana, tapi yang jelas karnavalnya ya style-nya begitu-begitulah. Mohon koreksi kalau salah ya. Suramadu. Eh? Ndi? Om. Mau makan di dekat musola tadi. Nah, ada nasi goreng. Nanti muter balik ya. Ya, muter balik. Oke ya, yuk. Ini
grup solid. Iya ini. Tempatnya segure. Assalamualaikum, ketemu lagi ya. Di hari ketiga ini kami menginap di Hotel Ambulu di Jember. Itu di kilometer sekitar 568. Terus kami sampai sini tuh kemarin jam pukul 10-an lebih lah. Terus ini pukul 2.39 tepat kami mau berangkat. Kami mau menuju ke Puger, terus ke Pronojiwo. Itu mungkin sekitar ya dapat puluhan kilo lah. Kalau dua hari kemarin itu nanjak ya, yang sangat perih. Nah, kayaknya hari ini banyak yang datar atau rollingan. Oke, saksikan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, aman semua? Kita target hari ini kilometer berapa? Blitar. Blitar kilometer berapa, Dok? 800. Wah, itu berarti 300 lagi, Dok. Hampir pukul 3 pagi. Kami jalan di menuju JLS Jember. Ini kondisi jalannya mirip-mirip jalan tol. Jadi kayak apa namanya? Bebas hambatan gitulah. Masyaallah. Ngantuk toh? Oh, makane. 35 do berarti. Wah, ini tadi kami dari start dari JLS-nya Puger. Jam berapa ya? Ya sekitar 3:30 lah ya. 3:30. Atau jam 4 lah, jam 4-an. Ini kami istirahat dulu sekitar, tadi udah jalan berarti 50 menitan lah. Istirahat dulu. Ini kalau dari hotel berarti ya 2 jam ding. Sekarang kan pukul 4 lebih, 4.3. Jadi ya istirahat dulu subuhan, jangan sampai telat subuhannya ya. Mas Angga deh. Ya ngantuk toh? Ngantuk. Iki lho. Sarene wingi meh narik ning JLS. Iki lho. Weh, langitnya udah terang. Sudah terlihat biru. Kami mau melanjutkan perjalanan menuju kilometer-kilometer selanjutnya. Kami mau sarapan di JLS Jember ini tuh nggak ada tempat makan sih. Lebih tepatnya belum ada yang buka mungkin ya. Nanti habis subuhan di sana tuh. Masya Allah. Wah, seger banget ya. Apa ini? Containable. Yo, kita goes piknik. Gimana, Dok? Hari kedua? Hari ketiga. Hari ketiga, Ding. Hari ketiga kita menjalani rute yang tidak gampang juga. Oh iya, Dok? Kita belum pernah lewat sana semua. Nanjak anu toh, Pronojiwo toh. Wow, itu tipis tuh. Oh, nampak. Wis bar top up toh. Selego ya? Syarat sepedaan tuh top up sesuai jadwal. Ya, kalau teman-teman mau sepedaan yang hatinya lega, terus badannya enak, itu harus syaratnya top up-nya harus lancar. Jadi nggak boleh bawa barang banyak-banyak. Semoga teman-teman tahu ya artinya top up. Pokoknya ini bareng teko finish, ya toh. Angko nenggon perapatan Suto sprint. Wah, gunungnya terlihat jelas. Ini gunung apa ya? Ini tuh saya di JLS Jember menghadap ke barat, hah? Semeru ya? Oh, ini Gunung Semeru. Wow, wow. Aliran Semeru ya ini ya? Dari curang. Ini di sana tuh aliran sungai
Kobokan. Jadi dari lahar-laharnya Semeru. Ini di salah satu jembatan, Jembatan Merah. Ini kalau lewat sini ada truk yang lewat, ya kalau saya berdiri di sini terus ada truk yang lewat, wah ngeri cuy. Rasanya kayak ada yang duduk. Wah luar biasa. Sing marai kangen pit-pitan. Warna jasine dhewe padha karo wit-wit. Ijo. Nek di frame ini kayak ada di siji. Hari ini makan nasi telur. Telurnya 2 picis. Sama ini apa nih? Perkedel. Ada sambelnya dikit. Sama ada sop. Ini wajib harus makan sayur. Sama ini nyaksiin teman-teman lagi sedang kelaparan. Iya mas, wis sedaru. Lumayan. Sebel kowe nek luwe emosi no. Jarang-jarang ya. Wah. Ini sop ternikmat sepanjang 600 km. Ini di jembatan Kobokan tadi. Sana lagi pada beli minum. Jembatan Besuk Kobokan. Kelihatan kecil kalau dari sini. Kalau dari awal tadi pas berangkat kelihatan besar. Enggak, Pak. Luar biasa. Ini nanjak dari tadi belum kelar-kelar. Ngetosi rencang sekalian, Pak. Niki di belakang pas, Pak. Ayo ditunggu bapakne. Bapakne selame rolasan, ayo. Niki Pak, rencangnya Pak. Kalau kayak gini harus ngikut aja sama petugasnya yang ngatur. Tuan Pak. BTW puncaknya nanti ya? Piye iki? Bari iki mudho nih. Sik, nonton sik. Diskusi sik. Sekarang rutenya lewatnya jalurnya kecil-kecil. Tapi jalannya halus. Memang ngepit atau nyepeda ultra itu nyepeda anu. Orang-orang yang sebenarnya di sisi-sisi lain itu punya kesukaan untuk ngeleng-ngeleng. Ngeleng-ngeleng itu apa ya? Ngeleng-ngeleng itu kayak meditasi gitulah semacamnya. Cuman ya bukan kayak meditasinya Buddha ya. Kalau meditasinya Buddha itu kan di tempat sunyi sendiri. Lah ini anu petualangan. Nih, kicah ngeleng-ngeleng kabeh iki. Gaweane omah ditinggal. Kepit 5 dino utuh. Insyaallah. Kalau bisa ya 4 hari ya. Hujan deras banget. Kami istirahat di masjid di musala. Saya mau makan siang. Lagi ada di kilometer 726. 26 km lagi sampai ke 750. Bisa 10%. 50%. Belakang saya ada Dr. Wahyu. Masih unik.
Ternyata event East Java Journey tahun ini sangat menyedihkan. Perih. Sangat perih, bosku. Perih sekali. Beda dengan yang tahun lalu. Tahun ini penuh tanjakan. Aduh. Tahun ini ada banyak segmen aspal keriting. Ini Audax lewat ya, Dok ya? Kilometer 748. Ini tempatku kelebihan 8 kilo, 9 kilo. Kami mau makan dulu. Ini sore pukul 5.24, Masya Allah. Ini tadi kami dari Malang Selatan, kemudian menuju ke GLS dan menuju ke Blitar. Ini siang tadi hujan deras banget, terus sampai sore, sampai saya sempat nanjak. Gak tahu tanjakan apa, jadi dari Pronojiwo ya, Pronojiwo terus lurus ikutin alur itu ke Malang Selatan, itu nanti ada tanjakan yang sangat usil yang bikin rute itu. Usil banget. Tanjakannya ada 18%, ada yang 19%, Masya Allah. Tapi ya mau gimana lagi, di situ keseruannya. Itu apa ya, itu ada kayak bukit. Oh iya, astagfirullah. Ono segmen 2 kilo iki. Tapi meng 176 kok. 2,7. Segmennya. 2,7 kilo toh. Grade 176. Ini ada segmen baru. Kirain tadi dari sana udah selesai, ternyata ini naik turun tanjakan. Serius tak kira mau datar, Mas. Aku pas ngomong kok ketemu yang KM 750 nama lo. Tak kira datar, serius. Ternyata astagfirullah. Wah. Kalau kesini pas malam ya aduhai nih. Gelap bosku, tanpa lampu. Hari sudah mulai gelap. Kami menyempatkan sholat maghrib dan makan malam di Malang Selatan. Kami beristirahat di salah satu desa tepi pantai yang dekat dengan Pulau Sempu. Di sini rekan kami ada yang terkena demam, Michael Calvino namanya. Karena dirasa demam biasa, Michael tetap ingin melanjutkan perjalanan menuju kilometer selanjutnya. Sekitar pukul 8 malam, kami melanjutkan perjalanan. Tapi karena ada yang demam, jadi ya speednya semakin pelan, gak bisa kenceng-kenceng. Kami melewati jalur lintas selatan di bagian Malang Selatan dan sekarang kondisinya sangat sepi banget. Karena saya takut terkena jam ngantuk, saya mendahului teman-teman untuk tiba di desa selanjutnya. Akhirnya, saya ketemu dengan Babinsa dan polisi yang sedang berjaga di daerah tersebut. Dari pertemuan ini saya mendapatkan informasi tempat untuk makan, beristirahat, dan membersihkan diri. Setelah saya mendapatkan tempat tersebut, saya langsung share pada rekan saya yang berada di belakang. Ternyata rekan kami, Michael Calvino, terpaksa harus DNF dikarenakan suhu tubuhnya mencapai 42 derajat. Dengan sangat terpaksa dia gak bisa melanjutkan perjalanan dan dititipkan di salah satu rumah warga yang nantinya akan dijemput oleh panitia. Semoga lekas sembuh, Michael. Terima kasih sudah menemani kami lebih dari separuh perjalanan.